Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang gue mau makan siang. Ini udah waktunya jam makan siang ya guys. Nah makan siangnya ini di sini juga tersedia, ada menu bervarian, ada snack dan makanan beratnya juga ada. Tempatnya juga rekomend ya kan ya, mantap, banyak juga. Oke, ikutin terus gue mau makan apa, nanti dilihat seperti apa. Jangan lupa sebelum video ini lanjut, di like, subscribe, komen. Gue ini sekarang mesennya ini satu sama ini satu guys ya. Nanti kita lihat menunya jadinya seperti apa. Ini juga lumayan, harganya $4 guys. Kalau yang ini berapa? 3,5 ya, 8 lah, $8 ya. Menunya juga varian, ada snacknya, bread, roti bakar. Ini bacon, ini babi nih guys. Ini sosis. Cukup rekomen lah ya. Tuh, ini juga ada seafood juga ada. Ini udang nih. Ini udang, ini salmon. Oke guys. Nah, ini juga ada sayuran-sayurannya. Brokoli, dan ini juga ada goreng-gorengnya. Oh, ini gua aja. Sister. Nih, mana? You want that one? Yeah, okay. One more, okay. Oke, hapun. Nanti gua ada pesan lagi. Ini di sini rekomend tuh para pejabat-pejabat juga makannya di sini gitu ya. Nanti ikutin terus seperti apa gua makan apa ya. Nanti kita lihat seperti apa jadinya. Guys. Makanannya gua mau makan dulu, guys. Nah, ini ada, ini ayam steam namanya. Ini ada apa, ikan teri, ini sambal, ini kangkung. Ini satu lagi belum datang ya guys. Nah nanti kita tunggu makanan satunya. Pokoknya mantep lah ya, mantep banget. Ini kita nunggu satu lagi. Ini kangkung belacannya juga kayaknya enak nih. Wah, seger banget kangkungnya. Nanti gue mau mix ke sini juga. Gue mau coba-coba makan di sini. Rasanya seperti apa? Ini gue bakal habis ini. Sendiri gue habisin makanan ini. Bentar lagi beefnya belum datang ya guys. Nanti kita lihat. Gue bakal habis menu yang banyak ini. Oke. Sebelum gue makan, gue mau berdoa. Guys, gue mau nyobain nih kangkungnya dulu. Ini kangkungnya rekomen banget. Ini sambal nih. Ini ayamnya juga garing banget. Betul. One more beef ya? Yes. Satu lagi daging. Mantap banget. Ini tulangnya empuk. Oke, thank you. Nasinya ada terinya guys.
Ini yang gua suka ini. Di sini kampungnya. Ini nasi ini kayak ada oncom-oncomnya gitu. Halo. Ini Beb. Oh. Thank you. Ini dagingnya juga mantap. Ini gue bakal habis ini. Ya. Makanan ini semua gue bakal habisin. Gue sendirian. Mantap banget. Nanti kalau ke Phnom Penh, nginep aja di Bambu 9. Murah, terus makanan juga enak, ya. Mantap pokoknya. Tuh, cobain dagingnya. Dagingnya empuk banget. Mantap. Mantap dagingnya. Dagingnya mantap banget. Empuk. Rasanya ini enak banget. Dagingnya empuk. Pokoknya mantap. Gue bakal habisin makan. Karena emang segar banget kangkungnya. Ini telurnya setengah matang. Luar biasa. Delicious. Kalau orang Indonesia tanpa nasi kurang abdol. Mantap banget loh. Jangan lupa sarapan kalau pagi. Ini ayamnya juga empuk banget ayam. Kayak di presto-presto gitu. Ini ayamnya dikukus dulu. Mantap banget. Ini juga bawang bombanya terasa. Sayuran tomatnya segar-segar. Mantap banget. Ayam ini mantap banget.
ini kangkungnya. Bawa. Kalau nginep di Bambu 9 nggak bakal nyesel. Tempatnya adem. Makanannya juga enak. Ini sebanyak ini ya, bisa nggak makan sampai sore guys. Tapi tetap, gua bakal habisin nih makanan. Ini penutupnya. Nasinya sudah habis. Ini tinggal kangkung. Supaya enak. Kangkung sudah habis, nasi sudah habis, tinggal dagingnya guys. Dagingnya gua habisin dulu. Mantap. Empuk. Dengar. Tiga lagi, gua habisin. Oke. Makanan sudah habis. Ini rekomen banget. Daging empuk, ayamnya juga sama. Ini kangkungnya, mantap. Jangan lupa di like, subscribe, ikutin terus. Nanti gua makan apa lagi, ya? Dadah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.